untuk menambahkan kehandsome kereta korang, ha, korang kena dapatkan Silicon Tyre Shine by Azim Bosch Channel. Sebab apa korang perlu dapatkan produk ni? First sekali, kilat dia memang tahan lama. Produk ni juga kalis air dan boleh mengelakkan dashboard dan plastik. Wah, memang terbaik guys. Ha. So kalau kau nak dapatkan Silicon Tyre Shine, ha, kau boleh tekan link Shopee dekat bawah. Okey, jom kasi layan video. Yahoo. What's up guys, selamat datang ke Azim Bosch Channel. Okay, untuk video kali ni, kita akan pasang seatbelt Takata dekat Wira Turbo. Ha, so nak tahu macam mana, jom kasi layan guys. Okay guys, ha, so ni dia keadaan kereta aku. So kalau kau tengok video lepas, aku dah start projek Wira Turbo ni. Ha, so video lepas aku dah repair bahagian banana. Lepas tu bahagian exhaust bawah pun aku dah repair. Lepas tu aku dah tukar high speed starter dekat kereta ni. Ha, so kalau kau tengok video lepas juga, kau orang tahulah kereta kancil aku ni dah buat problem. Ha, dia dah kena top overhaul lah. Maksudnya dia punya minyak hitam dengan air dah bercampur. Ha, so kereta ni biar sadai dulu kat sini. Jadinya sekarang ni aku nak on balik projek Wira. So dalam video kali ni simple je, aku nak pasang seatbelt Takata. Ha, baru gempak guys. So ni dia guys, aku beli kiri kanan. Ha, lengkap lah. So yang ni 4 point. Sebab sekarang ni kereta Wira ni tak ada seatbelt. Memang tak ada seatbelt. Kosong je aku buang itu. Memang aku plan nak masuk seatbelt Takata lah. So memang tak ada seatbelt lah. Okay, so video kali ni simple je lah. Aku nak custom masuk seatbelt Takata ni dekat Wira Turbo. So untuk projek EFI Turbo, kita hold dulu disebabkan aku dah order dah fuel pump external. So fuel pump external aku dah order. Jadinya sementara tunggu fuel pump external tu sampai, aku nak pasang dulu seatbelt Takata dekat Wira Turbo. So sekarang ni aku dah habis aku punya degree. So sekarang ni memang aku dah full time nak on projek semua dekat garage ni. Ni dia guys, semua ni aku nak on projek lah. So aku sekarang dah memang fokus 100% dekat video YouTube. So jadinya lepas ni mungkin lagi banyak video lah akan keluar. So sekarang ni aku nak pasang seatbelt dulu. Jom kesana guys. Okay guys, so settle lekatkan seatbelt Takata dekat seat Recaro ni. So macam ni lah cara-cara dia, senang je. So aku plan bahagian skru ni, aku nak skrukan dekat bracket seat. Macam ni, aku harap dia punya skru sama lah dengan skru ni. Kalau tak sama, payah sikit lah. So aku kena buka dulu skru ni. Kita tengok ngam tak ngam. Masukkan dia punya skru ni dekat skru seat ni. So bahagian depan ni aku akan kongsikan dengan bahagian belakang. Belah sini. Okay, belah sini sekalikan. Satu lagi skru dekat bahagian sini, aku sekalikan bahagian bawah dengan bahagian atas. Kita sekalikan je lah. Tak banyak kerja sangat. So aku tak nak lah tarik ke bahagian belakang ni, nanti belakang tak boleh duduk pula. So susah lah. Jadi aku akan letak kat bahagian bawah ni lah, skru bawah sini dengan skru sini. So aku nak buka dulu skru ni, tengok ngam tak ngam. Okay guys, so nampak gayanya skru ni tak ngam. So aku dah ukur pakai kaliper, besar ni je skru dia. So skru bracket ni memang tak ngam, tak boleh nak masuk. So aku tak nak buka habis, nanti payah nak ikat balik skru ni. So aku akan tutup balik skru ni. Kita akan cari jalan lain lah, macam mana nak modify skru ni lekat dekat body kereta. Okay guys, so aku dah jumpa spot yang ngam nak mounting dia punya bracket. So ni tapak skru asal untuk seatbelt original. Lepas tu dekat belah sini
Dekat seat ni pun aku dah jumpa dah satu lagi tempat ikat seat belt juga. Ha, bawa dia ngam. So macam ni lah setup dia. Satu kat belah tepi sini, satu dekat belah tepi sini. Cuncun guys. So sekarang ni aku nak pasang skru ni, kasi cuncun lah. So aku rasa bahagian pilar tepi ni pun kena tebuk lubang sikit. So bahagian cover seat ni pun kena potong sikit, kena tebuk lubang sikit lah. So sekarang ni aku nak pasang kasi cuncun dulu. Jom kesalahan guys. Man, you gotta make an effort. Feel like all I do on earth is just a yes, sir. And when I tell people how they make me feel, they treat me like a leper. I put my headphones on, I play my favorite song, I go to sleep and try again. Okay guys, so settle pasang seatbelt bahagian driver. Macam ni guys, cun-cun. So bahagian mounting dia, so pilar ni tak payah tebuk. Memang ngam-ngam je. So kita just tebuk kapet. Kapet ni aku custom, jadi kena tebuk lah. Kalau kapet original tu aku rasa memang dah ada lubang. So bahagian sini just letak je lah dekat bahagian rail. Rail seat. So mula-mula aku plan aku tebuk. Aku tebuk tapi tak ngam. Sebabnya jarak antara armrest ni dia rapat. Jadinya aku tak pakai lah benda ni. Kita just gunakan dia punya lubang skru je. So memang dah kemas lah. Tadi aku dah setting dah. Aku try duduk. Lepas tu kita setting dia punya tali ni lah. Bagi panjang ke pendek ke macam mana. Ikut keselesaan. Cun-cun guys. So sekarang ni aku nak pasang dekat bahagian penumpang. So step dia sama je lah lebih kurang. So korang layan time lag. Okay, jom kesalahan guys. Okay guys, so akhirnya settle pasang seatbelt Takata. Mantap guys, cun-cun. So bahagian belakang pun sama je lah macam bahagian driver. So satu bahagian sini, satu dekat tepi armrest ni lah. Okay, sama je. So bahagian cover rail tadi tu aku modify, aku potong sikit. So aku pasang jugalah. Baru kemas. So bahagian sini pun sama. Okay, cover rail. So kemas lah. Bahagian belakang semua aku silangkan macam ni. Bagi dia nampak kemas sikit lah. So nanti ni boleh ikat. Kemaskan dia nanti. So ni bahagian driver. Ni guys. Memang cun-cun. Baru ngam. Memang jahat guys. So kereta ni tinggal bahagian meter. Meter aku akan pasang meter temperature dengan meter minyak. Meter minyak dengan meter temperature ni tak function. So aku dah beli dah. Tinggal meter minyak tak sampai lagi. So nanti aku akan on dulu projek EX5 Turbo. Lepas settlekan masalah fuel press, aku akan pasang meter minyak dengan meter temperature. Ngam guys. Thank you.
Okay guys, ha, so ni dia hasilnya. Ha, cun tak cun guys. Macam naik kereta lumba guys. Ha. Okay guys, ni saja yang aku dapat share pada video kali ni. Kalau kau suka video kali ni, kau boleh like, komen dan share. Okay, bye bye. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off, I am free.